Bismillahirrahmanirrahim. In? Ros, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Muka keriput kalau cemberut makin kelihatan, In. Kamu mah, Ros. Ya yang entin, Ros. Ngidam lagi. Ngidam beneran apa akal-akalan kemi? Beneran atuh, Ros. Ya yang entin mau lihat Suha naik delman bersama Afif pakai baju pengantin. Suha sama Afif. Ros. Saya suka sama ngidamnya entin yang sekarang ini. Setuju saya dukung. Ini pasti lucuin. Enggak lucu aja, Ros. Suha marah ke saya. Dia enggak mau naik delman sama Afif. Sombong Suha. Nanti saya bilang ke Suha. Biar Suha mau. Beneran, Ros? Iya. Terima kasih, Ros. Iya, In. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cok? Ya udah ditunggu aja. Belum ada kabar apa-apa. Kamu anterin Entut, Ki. Iya, Cok. Sabar, Encut, kamu mah. Assalamualaikum, Cuyoyo. Waalaikumsalam. Om Dudung, Mons. Pasti mau nanyain Eda. Mama lupa ngabarin, Tut. Astagfirullahaladzim. Tut, Encut. Sudah ada kabar dari Eda ini? Oh, belum. Ya Allah. Mama gugur ya, Pak. Bara-bara, insya Allah mama kamu gak apa-apa. Kita doakan ya, sayang. Semoga mama tidak gugur ini. Iya, Pak. Amin. Saya senasib dengan Karnadi, Ce. Karnadi? Saya jadi bisa merasakan kesedihan Karnadi. Maksudnya gimana? Iya, sama kayak Karnadi, Ce. Saya jadi gimana dan tau gimana ini keberadaan Eda. Menangis sebenarnya ini batin saya, Ce. Saya jadi takut seperti Karnadi. Gimana, Ce? Nggak ngerti? Punten ya, Ce. Ini mah saya tidak ada maksud. Saya teh sama Karnadi sama, Ce, sebenarnya. Sama-sama berharap istri kita baik-baik aja. Ya begitulah, Ce. Tapi kan istrinya Karnadi tidak setia ya, Ce. Beda, Ce, dengan Eda. Kalau Eda kan insya Allah setia ya, Ce. Saya mah heran. Kok masih ada ya istri seperti itu? Duh. Ya Allah, Ce. Maaf ya, Ce. Saya jadi kepanjangan ini bicaranya. Ya sudah, Ce Oyo. Saya permisi dulu ya. Nanti tolong kabarin. Neng Cucu, Neng Tuti. Saya permisi dulu. Iya, Pam Dudung. Ayo, Babara, kita pulang. Ayo, Pak. Hah? Yuk. Barbara pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dudung mah kalau diladenin gak ada habisnya. Pakai berani-berani nyindir lagi. Cok. Kamu gak jadi pulang, Tut? Ini aku udah mau pulang kok, Mom. Terus ngapain masih di sini? Nggak ngapa-ngapa, ini udah mau pulang, Moms. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Encut, pulang. Tut. Ntar ya. Sekarang atau ayo? Iya, Cucu anterin kamu. Sabar, sabar. Encut! Encut! Gimana sih, Encut? Katanya mau anterin aku pulang. Terus sekarang malah aku ditinggalin lagi masuk ke dalam. Disuruh sabar-sabar doang. Gimana sih, Encut? Masih wangi. Sudah tua masih ganjen. Innalillahi.
manusia. Ketemu bukan ngasih salam, malah ngedumel. Assalamualaikum, Er. Gak usah lembut-lembut manggilnya. Kamu pikir hati saya kan dulu mau menerima kamu lagi? Nehi kemi nehi. Iya, nehi, nehi, nehi. Tapi kalau orang kasih salam, ya dijawab. Ini malah ngomel. Waalaikumsalam. Nah, begitu. Gak usah ngalihin pembicaraan. Memang kita sedang bicara apa? Kamu sengaja nunggu saya di sini? Pakai parfum segala. Kecium baunya parfum murahan, Kemi. Usaha apapun kamu untuk mendapatkan saya lagi tidak akan berhasil, Kemi. Ini ngomong apa sih? Pura-pura gak ngerti. Warga kamu yang hilang di Hong Kong sudah kamu urus belum? Ini saya lagi usaha nyari informasi tentang keberadaan mereka. Assalamualaikum. Saya belum selesai ngomong, Kemi. Saya sudah. Kebiasaan Kemi dari dulu gak pernah berubah. Kalau diajak bicara selalu menghindar. Makin tua kamu makin gak gentle, Kemi. Kita ke kantor Cuyoyo. Kamu aja deh yang kantor Cuyoyo. Saya mau ke rumah Atih, ya. Saya nggak ke rumah Atih, Ceng. Saya mau ke toko emas, jemput Zainab sama Jennifer. Sar! Sarkum, doi, sarkum. Kamu mau ke rumah Atih, Kum? Enggak, doi. Doi, kamu jalan aja, ya. Jemput anak istri kamu. Oh, iya, Kum. Doi. Maksudnya jalan aja tuh, jalan aja sama motor kamu, doi. Kamu naik motor kamu. Oh, naik motor dijalanin jemput Jennifer sama Zainab. Iya, doi. Bilang atuh, Kum. Kalau ngomong teh yang jelas, biar saya paham. Iya, doi. Biar saya paham. Selalu aja begitu. Selalu aja terus begitu. Bingung. Kamu ngomongin saya, Ceng? Ya iya, siapa lagi? Kamu kenapa sih, Ceng? Doi. Ini Aceng, Kum. Sama saya aja marah-marah terus. Kalau sama kamu, enggak. Ya udah. Pikiran saya lagi kalut, Doi. Iya, tapi jangan. Doi. Jalan. Ini juga mau jalan. Iya, udah. Ceng, udah gak usah ngomong kamu. Diam. Kamu diam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kok jadi emosian begitu sih dia? Kamu lagi. Lilis belum ketahuan rimbanya. Malah cari-cari kesempatan. Heran saya sama kamu. Kamu jadi orang jangan seujuan terus, kenapa sih? Saya mau ke rumahnya Cik Ati, mau nanya kabar Lilis. Siapa tahu udah ada kabar tentang Lilis di Hong Kong. Dari Cik Yoyos juga kita bisa tahu, Ceng. Enggak. Saya gak yakin. Gak yakin. Kalau emang kamu aja pengen ketemu sama Atih, kan? Sarkum! Gak usah bentak-bentak saya, biasa aja, Ceng. Ya, saya! Itu apa begini-begini? Nantang kamu? Ayolah, siapa takut? Ayo! Keadaan kayak begini, masih aja nyari-nyari orangnya. Heran saya sama kamu. Gak usah pakai sebentar, bilang aja takut. Diam kamu, sebentar. Assalamualaikum, Cek. Iya, Cek. Iya, Cek. Siapa, Kum? Kasih. Ya, terima kasih, Cek. Ya, terima kasih. Cek, Yoyo, Lilis bagaimana, Cek, Yoyo? Lilis bagaimana, Lilis? Lilis ada kabar gak? Kuping saya sakit. Maaf, hanya tentang Lilis, bagaimana kabarnya? Iya, Cek. Iya. Cek Yoyo, Lilis gimana? Terima kasih, Cek. Bonsar, kok bukan ditanyain. Bagaimana, Lilis? Gak ada kabar. Belum ada kabar. Stop.
Terus gimana tuh? Gimana tuh? Saya nggak tahu, Ceng, harus bagaimana? Saya nggak tahu. Berpikir atuh, kum, berpikir. Gimana? Ini nyebelin banget sih jadi orang ya. Apa sih sama kamu? Kenapa sih nggak pernah puas sama masalah lawan saya? Kamu.